Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi di channel Adam Hafiki. Di kesempatan ini saya akan membuat atau memberikan tips buat teman-teman yang memiliki tanaman sawo. Ini jenis sawo Manila, teman-teman, yang kita tanam langsung di tanah, kemudian juga tidak mau berkunjung berbuah, dan saya akan kasih tip buat teman-teman untuk cara atau mempercepat merangsang pembuahannya, teman-teman. Ini pertumbuhannya sangat subur di tanah seperti ini, subur sekali, tapi sudah 2 tahun lebih tidak kunjung berbunga seperti ini. Dan kita akan kasih tip cara untuk merangsang pembuahan secara mudah dan caranya tanpa obat perangsang sama sekali, teman-teman. Dan ini hasilnya, teman-teman, sekitar 2-3 minggu sudah terlihat seperti ini. Ini tanpa obat perangsang, tanpa booster, dan ini juga sudah keluar bunga seperti ini. Dan ini pun juga sudah keluar bunga ini, teman-teman. Ini. Dan caranya sangat mudah sekali, teman-teman. Kita lihat ini ya, batang yang ada bunganya ini dari atas ke bawah. Bunganya lebat sekali seperti ini, banyak sekali. Caranya sangat mudah sekali. Kita lakukan stres batang seperti ini. Ini kita cangkok, teman-teman. Ini kita cangkok dengan sistem cangkok media air. Kita sayat batangnya sebelah seperti ini. Kita belah batangnya, kita belah, dan batang menjadi stres, dan ini memicu pertumbuhan bunga seperti ini, teman-teman. Sangat mudah dan tanpa obat sama sekali, teman-teman. Ya, buah bunganya sangat cepat sekali. Banyak sekali bunganya di batang kecil ini yang sudah dilakukan belah batang atau cangkok media air. Dan ini yang di batang satunya juga sudah ada bunga. Jadi ini ada bunga, sudah keluar bunga. Dan kita lihat ini juga kita lakukan stres batang dengan sistem cangkok air. Dan untuk yang satu lagi dengan sistem cangkok biasa seperti ini. Ini kita sayat kulitnya, kita keringkan kambiumnya, kita sebelum mencangkok kita diamkan biar kering dulu kambiumnya. Dan ini juga salah satu cara memicu pertumbuhan bunga karena batang mengalami stres, dan ini sudah mau keluar bunga seperti ini, teman-teman. Ya, itu sudah mau bakal bunganya. Kita lihat yang lain, ini sudah mau keluar bunga juga. Ini bahkan sudah keluar bunganya ini, teman-teman. Ini dia, sudah keluar bunga. Berarti tekniknya cukup dilakukan penyayatan atau pencangkokan untuk memicu pertumbuhan bunga, teman-teman. Ya, teman-teman, demikian tips dari kami cara merangsang pertumbuhan bunga pada pohon sawo yang tidak kunjung berbunga atau berbuah. Kita lakukan dengan cara stres air, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pecinta tanaman. Salam hijau.
Salam sukses dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.